Kena pange. Apa ini? Sunane jangan kayak neng Alas Kalimantan. Padahal ini asli Gudian ini. Spotnya di Gudian. Dekat rumahnya Kang Setro. Ini hobi saya sekarang berganti seperti ini, berburu dengan menggunakan ketapel. Ini ketapel. Saya pakai gaya yang frameless. Tidak memakai frame atau cawang bahasa Jawanya. Kang Setro juga memakai ini, kayak ini. Iya Kang Setro, hasilnya kepiye? Nol. Rasanya berburu di alam seperti ini bagaimana di hati? Seger tuh. Seger walaupun belum dapat satu pun menghirup oksigen. Ini hiburan yang sederhana dan hemat, dapat oksigen banyak, menikmati pemandangan alam. Yang jelas happy lah dia tuh nembak motor mabur arepe. Melu-melu, melu-melu, melu kayak. Gamekeeper lebih berat mabur ya, tembak. Nah, ini. Coba nih lihat nih lingkungan nih. Ini suasananya bagus sekali lah. Lah. Enggak ada di kota hal-hal macam gini. Adanya cuma polusi kalau di desa. Segar, fresh. Lah di sana itu tempat munculnya biawak. Burung-burung banyak sekali di sini, macamnya ada tengkek, deruk, pipit. Yang kecil-kecil tadi apa ya, ciblek ya. Oke, begitu dulu video kegiatan saya bersama Kang Setro dalam mengisi liburan dengan berburu memakai slingshot bersama slingshot Gudian.